Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rini Proms. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau nge-share top 3 beauty sponge favorit aku dan paling sering aku pakai di tahun 2018. Penasaran nggak? Pastinya beauty sponge ini terjangkau harganya. Sebelum aku nge-share beauty sponge favorit aku, boleh dong aku minta likes-nya dulu dan subscribe-nya bareng-bareng ya. 1, 2, 3, udah? Nggak perlu lama-lama, sekarang kita langsung bahas satu persatu aja. Yuk, aku bakal bahas beauty sponge-nya dari urutan ketiga dulu. Peringkat ketiga dari top 3 beauty sponge yang paling sering aku pakai dan aku favoritin di tahun 2018 adalah beauty sponge-nya Fanbo. Nih, ujungnya kayak gini, model teardrop. Ini harganya super duper murah. Aku tahu di antara kalian pasti ada yang pernah pakai juga. Dia lumayan, nggak terlalu squishy banget dan nggak terlalu dense juga. Hitungannya ini kayak masih membel, tapi bisa membaurkan produk dengan sempurna dan nggak terlalu banyak makan produk. Dan aku suka banget sama model teardrop kayak gini karena dia bisa menjangkau area-area yang nggak terjangkau sama kuas. Cuma kekurangannya katanya sih, beberapa temen aku banyak yang bilang ini gampang jamuran. Tapi ini udah hampir sebulan aku pakai dan belum jamuran sih. So far aku masih suka banget pakai ini juga, gonta-ganti sama another two favorites yang lain nih yang bakalan aku share. Oke, peringkat kedua ada beauty sponge-nya YOU Makeup. Ini warnanya paling beda dengan yang lain ya. Terus dia fluff parah, gemes banget. Terus pas masih di dalam packaging tuh dia kayak kecil banget gitu. Ya nggak kecil-kecil banget juga sih, nggak mini. Tapi ya dibandingin sama beauty sponge lain, pas masih di dalam kemasannya ya lumayan kecil. Terus pas udah dibasahin, surprisingly ini fluffy banget. Dan aku tuh pertama kali pakai ngeri ya, karena apa iya ini nggak bakalan banyak nyerap produk. Ternyata emang dia tuh nggak tahu ya, aku ngerasanya dia nggak nyerap banyak produk. Bahkan kalau dibandingin Fanbo yang nggak nyerap banyak produk pun, ini masih tetap juara. Dan aku perhatiin dia tuh gampang keringnya. Jadi misalnya ini basah nih, mungkin karena itu juga sebabnya, makanya dia nggak terlalu banyak nyerap produk. Nyambung nggak sih? Nggak ngerti, tapi pokoknya ini tuh bagus banget untuk ngebaurin produk. Bahkan cuma ngetap dikit aja di cushionnya YOU itu kayak udah ngebaurin setengah muka sendiri. Keren banget sumpah. Nah, peringkat satu ini aku cinta banget dan aku nggak nyangka aku bisa suka banget sama beauty sponge ini. Ini dari Miniso, Emoji Powder Puff Beauty Queen Soft and Smooth Texture. Dia tuh dua sisinya flat gitu. Ini bahkan udah bocel-bocel nih, dicoil-coil sama ralin, tapi masih bisa aku pakai dengan sempurna. Pertama pas aku punya ini aku kayak nggak tega mau pakainya. Ini belinya iseng-iseng karena emang dia lucu banget gitu kan. Terus ada necknya, ada lehernya. Terus pas aku basahin, wow ternyata ini bisa ngembang segini. Nih aku udah stok lagi, bahkan ini pas belum ngembang, terus ini udah ngembang. Bahkan kalau misalnya direndam-rendam lagi bisa lebih gede lagi sebenarnya. Tapi menurutku ya udahlah segini aja cukup. Dibersihinnya juga gampang. Kalau dibandingin sama YOU sih dia agak banyak ya nyerap produknya. Tapi keseluruhan untuk ngaplikasiin dia keren banget. Bahkan lebih oke ketimbang beauty sponge yang model teardrop kayak gini. Karena dia flat, jadi pas ngaplikasiin di area pipi kening tuh jadi lebih flawless dibandingin yang model teardrop gini. Dan sempat susah dicarinya, tapi belakangan ini nggak tahu kenapa mulai muncul lagi nih di Miniso, mulai banyak gitu produknya. Dan mumpung ada, aku langsung stok aja begitu ada di Miniso Puri, masih banyak banget sumpah. Terus kemarin juga ada yang bilang di daerah mana ya, aku lupa, Banjarmasin atau mana gitu, udah mulai masuk sana juga, dia beli dan ternyata emang gak nyesel belinya. Karena emang harganya pun terjangkau, plus ini bikin complexion jadi flawless. Itu dia sih top 3 beauty sponge yang selalu aku pakai selama tahun 2018 ini. Ada nggak sih dari 3 ini yang kalian favoritin juga? Coba dong share quick reviewnya di kolom komen di bawah ya, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan makasih banyak yang udah nontonin videonya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bell notifikasi kalian supaya kalian jadi comment squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.